kawasan tertib lalu lintas. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kami himbau berilah ruang gerak bagi penyeberang jalan dengan berhenti sebelum garis batas berhenti. Periksalah kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum berjalan. Periksa dan pastikan komponen kendaraan Anda berfungsi dengan baik. Pengemudi kendaraan roda 2 wajib menyalakan lampu utama baik pagi, siang, sore maupun malam hari. Kendaraan roda 2 wajib berjalan di lajur kiri. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Gunakan sabuk keselamatan. Pastikan berbunyi klik demi keamanan dan kenyamanan Anda mengemudi. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas, marka, dan lampu lalu lintas di jalan. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya.